Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua Wawan di channel Wawannya Wawan bersama gua guys, Abang Wawan, yang membahas seputar tutorial Nimo TV dan live streaming di Nimo TV guys. Oke, kali ini gua mau membahas tentang gimana sih caranya agar kita bisa masuk 10 besar guys, karena ada yang bertanya juga ya teman-teman. Oke guys, sebelum ke videonya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel gua, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan tekan lonceng notifikasinya guys, agar kalian bisa mendapat info-info dan video-video terbaru di channel gua tentunya. Oke, kita langsung ke videonya guys. Oke guys, jadi di sini ada teman kita yang bertanya, namanya itu adalah Fatur NST guys. Dia bertanya, "Bang, untuk masuk 10 besar minimal live berapa jam?" Ini sebenarnya sih gua sudah buat video-videonya ya, cuma terlalu banyak video yang mungkin ada yang terlewatkan teman-teman yang belum sempat nonton videonya ya. Jadi gua akan bahas lagi di sini guys. Jadi gimana sih kita itu caranya agar bisa masuk top 10 ya, top 10 atau top 10 besar untuk event rekrutmen streamer guys. Jadi ini menurut pengalaman gua pribadi, pengalaman tahun 2020-2021 ya. Jadi pengalaman gua, kita itu pertama ya, apalagi ini untuk streamer pemula guys, baru terjun ke apa, ke live streaming, dia mau mencoba. Jadi ini menurut pengalaman gua aja, jadi kita itu harus konsisten untuk live streaming guys. Jadi kalian usahakan, apabila kalian waktu kalian itu banyak free ya, kalian tuh usahakan live streaming itu dari sore guys, dari jam 5 sore atau jam 4 sore sampai jam 12 malam. Itu jadi sekitar 6 jam sampai 7 jam ya. Itu kalau nya waktu kalian tidak sibuk. Kalau kalian sibuk, itu live streamingnya boleh putus-putus guys. Contoh kita live pagi dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Nanti kita sambung lagi siang dari jam 1 sampai jam 3, 4 jam. Terus sambung lagi sore dari jam 5 sampai jam 7, nanti sambung lagi dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Itu boleh ya, tidak ada permasalahan. Di Nimo TV jamnya pun akan tetap terhitung besok ya, karena habis live streaming jam kita itu tidak mungkin langsung terhitung guys. Jadi dia butuh proses verifikasi dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang streamer pemula, bila ingin mengejar top 10 besar, minimal kalian live selama mungkin dalam satu hari, minimal 6 jam sampai 7 jam, karena saingan kalian tuh banyak sekali ya. Mereka tuh live-nya bisa-bisa satu hari full, tapi tidak mungkin lah ya, namanya manusia kan punya capek juga. Kecuali kalau dia live-nya gantian sama temennya guys, non-stop, itu kemungkinan bisa. Oke, mungkin pertanyaan dari teman kita Fatur NST mungkin sudah gue jawab ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua juga ya. Streamer pemula jangan berkecil hati lah. Yang gila kalian itu belum ada penonton, belum ada follower, kalian terus saja live streaming. Itu pengalaman gue, harus sabar. Harus sabar lah intinya ya, namanya juga pemula. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru menemukan channel atau yang sudah lama ya, semoga bermanfaat, bisa jadi motivasi buat kalian guys. Oke, mungkin videonya cukup sampai sekian saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa kalian komen bila ada pertanyaan, DM IG Abang bila ada pertanyaan guys. Oke, insya Allah dibalas kalau tidak sibuk ya. Tapi DM IG gue masih belum sempat balas semua nih, sorry.
Gua sibuk, gua lagi malas buka HP. Oke. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Oke. Bye bye.